misal ada sesuatu yang hilang dari tangan kita, lepasin aja. Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Di sini terlihat ya kebahagiaan kembali menyelimuti keluarga Arya dan juga Starla. Bahkan di sini Mayang dan juga Papa Fondi pun merasa senang. Kemudian terlihat ya di sini Starla melamar kerja di tempat Ayumi bekerja, dan tentunya di sini Ayumi mengajak Starla bertemu dengan Nico yang sedang menyamar. Dan di sini tentunya Nico sangat kaget ya, ternyata Starla datang. Dia sangat takut kalau sampai penyamarannya terbongkar. Sementara itu terlihat ya nampaknya kejahatan Mr. Jack masih terus berlanjut. Ternyata yang memberikan pinjaman kepada Arya adalah Mr. Jack ya, tentunya karena memiliki satu tujuan. Pastinya Mr. Jack ini masih ingin menjebak si Arya. Kemudian terlihat ya Nico yang sangat khawatir. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Cinta Setelah Cinta pada hari Rabu 12 Juli 2023 hari ini. Dan tentunya juga makin seru ya karena kita melihat Starla bekerja di tempat Nico. Ya tentunya Nico yang sedang menyamar pun jadi khawatir penyamarannya akan terbongkar. Simak kelanjutan Cinta Setelah Cinta hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Shiva Family.